Assalamualaikum. Salam. Kepada pimpinan Partai Perindo Kabupaten Subang beserta tim, disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu KPU Kabupaten Subang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Subang, yang kami hormati Sekretaris dan elektronik yang hadir pada hari ini meliputi kegiatan penerimaan bakal lulusan olimpik. Tetapi yang belum sampaikan, kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat berkumpul bersama bahwa kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat sama-sama berkumpul di sini dalam hal penyerahan bakal calon ke KPU yang alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa semuanya sudah lengkap dan kalau ada hal yang kurang-kurang salah administrasi nanti akan diperbaiki. Kemudian pada itu hadir pada saat ini seluruh calon anggota KPU dari 30 yang di blok kita sudah hampir 100%, hanya satu yang belum karena mereka ada miskomunikasi. Jadi satu calon dari Palo karena sama-sama enggak, akhirnya berbut tersingkirkan dulu, yang penting dia kader Perindo. Dan yang dapil 1, dapil 2, dapil 1, dapil 3, dapil 4 semuanya lengkap. Dan alhamdulillah target kita pada pemilu ini, kalau pemilu yang belakang itu satu komisi, yaitu 10% berarti 3. Target kita tahun ini kita ada unsur pimpinan dan lebih lagi yaitu pimpinan. Tepuk tangan dulu. Nah ini kami sudah kita sudah berjuang untuk merubah hati masyarakat agar akan memilih Perindo ini. Kalian lihat sendiri potensi potensi calon dari Santi, Anter-Anter. Nah, itu salah lagi, dari masyarakat. Apalagi kalau diusut oleh wartawan-wartawan ini yang ikut mengekspos tentang potensi Perindo di Kabupaten Subang. Kemudian pada itu, kami juga bertekad untuk meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Subang ini, di Perindo, itu serta membesarkan dan menjadikan betul-betul Kabupaten Subang ini menjadi rumah alat-alatnya. Aku rasa cuma itu, nanti banyak yang tidak mungkin ada keliru. Sesuai dengan aturan, keterwakilan perempuan ini gender ini 30%. Di Perindo ini lebih dari target. Jadi sekitar dari 30 yang untuk dapil 4 saja 50%. Jadi target 30% dan kita membuat ini menjadi 40%. Nah, sesuai dengan hasil pemilu kita nanti Perindo 40%. Ingat itu ya. Jadi itu kawan-kawan. Keizin. Berarti mata Anda masih jernih. Melihat nanti-nanti menjadi cantik ini memang kita targetkan milenial itu ke Perindo. Artinya kita memilih cara-cara kita untuk menggait pemilih-pemilih milenial ini agar mereka dapat berkontribusi juga pada daerah dan kita berikan masukan-masukan itu. Itu ya. Jadi urusan caleg-caleg ini datang ke urusan nomor 1. Kemudian pemilihan nomor 2, Mas Kalmancar. Kalau usah pilih memilih, jujur-jujur itu urusan nomor 16. Bukan temannya, umur 16. Siap. Oh. Mereka yang nanya. Mereka yang minta. Jadi pengajuan bakal calon dari Partai Perindo tadi sudah kita terima. Ada caleg yang kita terima yaitu 29 orang.
29. Ya, dari dapil 18, dapil 25, dapil 36, dapil 4, 10. Jadi 29. Dan apa namanya ini berkasnya sudah kita cek dari ketiga berkas, yaitu berkas surat pengajuan, daftar bakal calon, surat persetujuan, semuanya ada dan ini. Selanjutnya nanti kita akan tanggal 15 kita akan periksa berkas tersebut apa namanya berkenaan dengan administrasi bakal calon. Berarti nggak genap 30 calon nih bang ya? Enggak, kurang satu. Yang kurang satu lagi dapil mana nih bang? Enggak terisi? 52. Oh, misalnya talo ya?